Serbuan vaksinasi untuk masyarakat berlangsung di Gor Dabonsia, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Kegiatan yang digelar oleh Kodim 0813 Bojonegoro ini merupakan program nasional yang harus dilaksanakan sesuai instruksi Kodam 5 Brawijaya yang diperuntukkan masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi. Sebelum mendapatkan vaksinasi, peserta dilakukan screening oleh tim medis. Setelah lolos screening, peserta langsung mendapatkan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Vaksinasi gratis ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah, yakni 1 hari 1 juta vaksin dalam rangka memutus rantai sebaran COVID-19. Serbuan vaksinasi untuk masyarakat disediakan sebanyak 3.000 dosis vaksin dan dibagi menjadi 2 tahap, yakni sehari sebanyak 1.500 vaksin. Dan disediakan vaksinasi harian yang diselenggarakan di Kodim dan Koramil jajaran dengan jumlah sebanyak 6.134 dosis vaksin. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Infantri Bambang Haryanto menjelaskan, vaksin ini adalah upaya dari TNI untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari sebaran COVID-19. Meski sudah mendapatkan vaksinasi, masyarakat kembali diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah untuk tetap menjaga dan mencegah dari sebaran COVID-19. Kita melaksanakan kegiatan serbuan vaksinasi. Ini perintah dari Bapak Panglima Kodam 5 Brawijaya bahwa Kodam 5 akan melaksanakan serbuan vaksin yang dilaksanakan seluruh jajaran Kodam 5 di Jawa Timur. Untuk di Bojonegoro sendiri, kita laksanakan serbuan vaksin ini sejumlah 3.000 dosis. Nanti dibagi dua, 1.500 tahap pertama, kemudian 1.500 lagi tahap kedua. Kemudian selain kita juga serbuan vaksin, kita melaksanakan vaksin harian yang disiapkan 6.134 dosis. Sehingga dengan kita melaksanakan serbuan vaksin dan vaksin harian ini diharapkan masyarakat mempunyai kekebalan secara komuniti sehingga bisa menghambat laju penyebaran COVID-19. Sasaran kemudian? Sasaran tadi saya sampaikan bahwa seluruh masyarakat, lapisan masyarakat yang memenuhi standar setelah dilaksanakan screeningisasi. Ya, untuk saya pribadi saya bersyukur karena selama ini kan kita datang sesar. Harus ada info dari sebelumnya kan harus ada yang ada kan bervariasi ya. Yeah. Jadi kita sebagai warga yang menengah ke bawah pasti kita sangat senang sekali dengan adanya vaksin. Mungkin ada ucapan sendiri untuk Kodim yang telah melaksanakan vaksin gratis ini. Saya mewakili desa kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Bojonegoro ya dengan adanya vaksin gratis ini untuk warga. Terima kasih banyak, semoga dengan dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat punya kekebalan atau imunitas tubuh untuk menangkal sebaran COVID-19. Antusias masyarakat dalam serbuan vaksinasi ini sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menangkal COVID-19. Galuh Setiadi, Bojonegoro, Sakti TV.